Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Bejalin. Saya Keluarga Bejalin dan di sini saya akan membagikan video-video tutorial mengenai cara menghias sepeda hias atau sepeda karnaval. Dan tidak itu saja ya, di sini juga kita akan membuat tutorial lainnya seperti kerajinan-kerajinan tangan yang sedang hit atau yang sedang tren atau juga yang sedang viral dengan tip dan trik cara pembuatannya yang simple, sederhana, unik, kreatif dan tentunya murah tapi tidak murahan. Untuk mempercepat tutorialnya, jangan lupa untuk like jika kalian suka, berikan saran dan masukannya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat. Share jika video ini bermanfaat dan tekan tombol subscribe jika kalian ingin selalu jadi yang pertama nonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih telah subscribe channel ini. Alat-alat yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan tangan sangat bervariasi ya. Tapi di sini kita yang biasa gunakan saja seperti gunting, lem atau lem tembak, pensil atau spidol, juga pensil warna, kuas, penggaris dan cutter dan alat lainnya juga ya. Tapi di sini kita tidak membahas itu saja ya. Untuk cara pembuatannya, yuk kita tonton video ini sampai selesai. Selamat menonton.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat. Saya ucapkan sampai di sini dulu dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.